waktu Indonesia. Bercanda. Kita bisa melihat binatang di mana aja? Salah yang rupanya. Kita buka jawabannya. Selain di Taman Safari, kita bisa melihat binatang di sekolah. Kemarin ini, kemarin ada jalan-jalan. Pak, itu cebong. Ada. Itu encu. Ada. Tikus. Ada. Kecoa. Ada. Pernah lihat ada singa di selokan? Yang bilang singa binatang, saya tanya. Singa ada di selokan? Nih, Pak, saya tanya. Kecebong itu apa? Hewan. Anak makanan ari. Hewan. Encu apa? Makanan sebelum nyamuk. Kecoa apa? Hewan. Tikus apa? Hewan. Hewan sama dengan binatang? Sama. Nah, terus? Ada di selokan? Ada. Berarti kita bisa lihat dong? Bisa. Tapi ada nggak di selokan sih? Pak, itu nggak umum, Pak. Buldog! Banteng! Ada nggak banteng? Di selokan banteng. Pak, Bapak kan... Bapak depannya itu Taman Safari. Depan Taman Safari, Pak. Jerapah. Orang lagi jarak. Wih, dapat jerapah. Dan tidak ada sejarahnya pas seorang ayah nih biasanya aja ke kebun binatang. Eh nak, yuk kita lihat binatang. Kemana ayah? Di selokan. Gak ada, Pak. Gak ada. Tambah siap. Gelar tikar. Nongkrong di selokan. Coba pakai logika berpikir Bapak dong. Nah ya ini, kalau Anda lihat di Ragunan itu tempatnya di tengah. Iya. Pembatas antara pagar dan selokan. Ada? Parit namanya tuh, Pak. Ah, parit, selokan ya. Itu. Anda enggak pernah lihat tuh macannya kemana? Di selokan dia main. Ada itu. Oh, iya, benar. Oh. Mana muat macan masuk ke selokan, Pak? Selokan yang dibikin di kebun binatang itu untuk batas itu. Kalau udah agak besar namanya sungai. Sungai itu adalah aliran air dari sumber di gunung menuju ke laut itu. Betul. Sungai. Itu kolam. Memang, kolam. Kebun binatang itu kolam, Dul. Itu pemisah itu batas supaya macan dan singa nggak langsung lompat ke batas pagar, Pak. Makanya kasih selokan. Itu bukan selokan, cuma batas doang, Pak. Kalau hujan ada airnya. Iya. Untuk Tima, silakan mendapatkan skor 2-2. Dua menurun. Di tempat fitness, tahu kan tempat yeah. Fitness. Biasanya ada barbel. Lihat nih. Apa? Ini kasih clue. Kasih clue. Di tempat fitness biasanya ada. Awas ya. Kalau sampai nih clue sama sekali nggak ada kaitannya, awas ya ini. Dia udah begini nih. Nih, udah begini nih. Maksudnya kan barbel kan. Sampai begitu gak ada kaitannya. Nih, ke belakang nih, liatin aja. Pastel. Tiga. Pastel. Masa gak pernah ada pastel. Ada bawa snack, bawa pastel. Terus baunya begini. Iya, namanya di tong-tong doang. Pastel. Tapi bisa aja ya, Pak. Iya, boleh. Pastel tidak kunci. Jawabannya pastel. Baik, pastel. Di tempat fitness biasanya ada pastel. Bukan. Putus asa, Pak. Karena solusinya udah dikasih tahu pastel. Di tempat fitness biasanya ada shower. Shower udah sudah mandi aja lu. Gak mungkin benar tadi begini soalnya. Mau shower begini mandi. Oh, shower boy. Kok kan mandi. Hei. Itu pakai gayung. Yang rambutnya kayak gini tuh harus pakai shower. Iya dong. Showernya nih. Nih lu dia begini lu dia. Mandi apa dia begini? Aduh, dong. Orang kalau pakai shower di atas itu kan nyangkut. Kadang-kadang kan biasanya kita ambil terus kita Shower. Semakin lama Anda ini enggak semakin pinter tapi semakin lucu ya. Baik, kita lihat. Betul. Di tempat fitness biasanya ada shower. Apakah itu jawabannya? Bukan. Mohon maaf. Hampir itu pasti. Kita langsung lihat gerakannya ya. Yeah. Di tempat fitness biasanya ada awas. Apa tuh?
Apa ini? Dompet. Itu tidak akan ada hubungannya sama sekali sama dompet. Ayo, apa? Dompet. Apa? Apa mana? Diam. Yuk. Dompet. Diam. Ini orangnya. Apa? Ayo. Itu copet, Pak. Itu diambil apa? Yang diambil apa? Dompet. Yang diambil dompet. Tapi ini ada orang copet. Orang copet yang gini, Pak. Bisa aja di base. Di fitness, tempat fitness. Gini, oh iya di tempat fitness. Itu ngambilnya gini, Pak. Lagi fitness nih, lagi fitness. Nah, ngambilnya gini dong. Wah, ketahuan kalau gitu. Kalau gitu ketahuan. Anda pernah lihat gerakan fitness gini apa? Biar kalau di tempat fitness gayanya kayak orang CCTV fitness. Ya, Pak. Jadi gini. Ah, begitu kan? Oh. Adalah di dompet. Sebentar. Pak, ada orang lagi fitness. Bapak ngambil dompet, set. Begini-begini kalau langsung lupa jadi ketahuan, Pak. Tuh. Dompet masih dipegangin, bukan langsung dimasukin. Lagian, Pak. Ngapain ada copet di tempat fitness? Udah mana kepajak? Oke, masih ada dua kotak lagi, silakan tim selanjutnya. Sekarang tim B. 8 atau 6, 6 aja kayaknya ya. 6. Ya udah. Nusa Tenggara Barat, tahu kan? Tahu. NTB. Iya, NTB. Iya, Pak, tahu, Pak. Nusa Tenggara Barat, beribu kota di? Mataram kan Mataram. Harusnya. Daratan, kita kunci. Iya dong. Nusa Tenggara Barat. Beribu kota di daratan, apakah itu jawabannya? Rasakan tuh, rasakan, lihat nah. Kemampuan kamu. 200 poin untuk tim B. Nah, tenang Beduk, kamu masih memiliki kesempatan untuk menyusul. Ya, tenang aja. Ini ada satu pertanyaan, saya bikin rebutan. Ya, pertanyaannya adalah 8 menurun. Perhatikan baik-baik. Cara memanfaatkan barang bekas. Tahu kan barang bekas? Agar lebih bermanfaat biasanya di 3, 2, 1 jawabannya daur ulang. Beda silakan mendengarin. Saya nggak akan jawab daur ulang tapi pakai ulang. Pakai ulang Pak, masih bisa dipakai lagi diulang ya. Tahu, saya tahu maksudnya. Cara memanfaatkan, jadi kita kunci tim B daur ulang. Tim A pakai ulang. Pakai ulang. Cara memanfaatkan barang bekas agar lebih bermanfaat. Biasanya daur di... Pak, gimana? Ditukar uang gimana, Pak? Misalnya ini, Anda gimana? Punya kertas-kertas di rumah yang bekas. Kardus-kardus, bekas. Dirongsokin itu namanya. Nah, dikasih apa Anda? Dijual. Tuker uang. Lah, itu namanya, itu namanya dirongsokin atau misalkan, dijual, Cak. Maksudnya dijual. Lah iya, dijual. Barangnya diambil, dikasih ke orang. Orangnya ngasih apa? Uang. Itu namanya? Dijual. Sama dengan barangnya ditukar? Uang. Jadi gini, ini Bedu ya, ini saya kasih tahu nih ya. Kalau misalnya Anda punya sesuatu barang, itu walaupun bekas masih bisa berharga. Maksudnya? Bisa ditukar dengan uang alias dijual. Caranya gampang, sekarang gak ribet-ribet. Kalau misalnya nih, blazer kamu, iya. Mau dijual. Simple, pakai aplikasi yang namanya Carousel. Oh. Sederhana sekarang tinggal foto, pasang, jual. Mau nih contohnya nih ya, nih blazer nih yang keren biar tak kasih contoh. Ini kita buka aplikasi Carouselnya ya. Kita mau jual apa kamu ini blazer ya? Bedu mau jual
Blazer. Kita blazer. Foto dulu. Yang keren penampilannya biar orang tertarik ingin beli. Nih kita foto. Ih keren. Set. Ih keren. Keren memang blazernya. Nih lihat. So, kalau sudah difoto, nih selesai kan. Foto selesai kita masukkan ke kategori. Blazer ini kategorinya adalah pre-love fashion pria dengan kategori pakaian. Oh, iya, betul? Pakaian. Kita masukkan situ. Iya. Kalau sudah masuk ke situ, kita lihat lagi ini. Barangnya, kategorinya barang yang kamu jualnya apa? Pakaian, blazer. Barang second dong. Iya. Ya, second. Kondisi barang bagaimana? Kondisi barang? Barang masih keren. Mulus. Iya kan? 100%. 100% mulus. Nah, selesai. Tinggal kita pasang. Shoot. Oh, harganya berapa lu minta? Oh iya, terserah. Terserah berapa? 100 aja ya. 100 ribu. Hei. 100 ribu. Set pasang. Loh, udah. Nih, lihat nih punya kamu. COD, pengiriman aja ya. Iya. Ya oke, kita pilih minum. Pasang. Udah beres, tinggal tunggu. Ini jawaban TTS yang bermanfaat nih. Nah, kamu aja yang selama ini punya konsentrasi. Semua bermanfaat di sini, termasuk karusel. Iya, pasang berapa tuh harganya? 100 ribu. 100? 100 ribu. Barang? Blazer ini kan. Ya tahu barang, ini saya baru beli 3 juta setengah. Bapak pasang 100 ribu. Kemurahan. Man, saya beli 3 setengah nih. Udah ada yang telpon nih. 3 setengah apa? Tengok, 3 juta setengah. 3 juta setengah? Ini baru, bukan second. Wah laku. Kabar gembira. Apa? Ada yang nawar 90. Wah laku nih, cepet ya. Udah kagak. Makanya pakai karusel biar cepet laku. Wah. Tos dulu dong. Enak, coba. Enak, coba kalau pengen barang bekasnya masih bisa berharga dengan cara dijual lewat aplikasi karusel. Ini kan baru. Semuanya ya. Bisa dijual aja. Semua ya. Bisa dijual. Aduh, udah kemudian semua ini tetesnya tapi. Waduh. Oke, kasih putaran dulu. Kita akan membuat tutorial sementara. Bacakan tutorialnya, Nabila. Oke, saya akan bacakan. Tim A, Bedu dan Karin masih dengan skor 0. Dan tim B, Clarissa dan Ari memimpin dengan 200 poin. Yeah. Tapi tenang, Bedu, Karin tenang. Ini belum akhir, karena setelah ini kalian masih punya kesempatan untuk menyusul skor yang ada. Yes. Tapi setelah yang satu ini tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Jangan sampai terjadi pembodohan publik. Bapak dari kemarin. Anda. Anda mengatakan lihat pakai H. Iya dong. Dimana-mana lihat pakai mata.